Untuk eksponen. Eksponen, eksponen ini dia mudah je. Dia akan melibatkan dua step lah. Yang pertama, salin soalan. Kemudian kita akan differentiate kuasa dia. Differentiate kuasa dan kita letakkan di bawah. Okey, maka itulah kita punya jawapan. Maknanya dia melibatkan dua langkah lah. Yang pertama, salin soalan yang pertama. Yang kedua, differentiate kuasa. Maknanya dia melibatkan dua step ya. Salin soalan, differentiate kuasa tapi mesti letak di bawah. Okey. Jadi kita gunakan peraturan ni untuk kita jawab soalan nombor 3. Okey, katakan kita tengok dulu soalan yang mudah tu. Soalan nombor 3. Soalan 3A, integration of 3 over 5 exponent 3x. 3x. Okey, kita nampak ada nombor kat sini. Ingat, dalam integration, nombor ni dia tak terlibat. Okay, kalau nombor di sebelah eksponen ni, dia tak terlibat. Jadi, kita salin je. Jadi, kita akan integrate untuk eksponen je. So, ni sama dengan ni lah. Terus, eksponen 3x over 3. Okay. So, jangan lupa pastikan tambah C. Ini baru kaedah ni. Kalau aku membuat ini baru kaedah. So, jawapan pastikan seringkas yang mungkin. Okay, bila sampai di sini, maka dapatlah 2 markah penuh. Okay. Kalau berhenti pada yang pertama ni, kita belum ringkaskan, maka 1 markah saja. Okay. Jadi, untuk nombor 3 ni, kita gunakan peraturan yang nota ni lah. Okay, cuma kadang-kadang soalan dia pergi ubah. Okay, contoh macam B tu lah. Okay, untuk soalan B. Soalan B, integration of exponent x plus exponent negative 3x over exponent x. Yang ni. Okay, yang ni ingat eh, integration dia tak boleh integrate kalau bentuk fraction. Dia tak boleh integrate atas, kemudian kita integrate bawah. Dia tak boleh. Dia tak ada peraturan macam tu. Dia mesti dalam satu sebutan je macam ni. Dia mesti dalam keadaan macam ni. Dia tak boleh dalam keadaan fraction. Kalau nombor fraction tak apa, tapi eksponen ni. Okay. Jadi kalau kita nampak macam ni, so ingat. Kalau kita jumpa A plus B over C, maka C tu dia akan berkongsi. Jadi kita mesti buat cara macam ni lah. Okay. Jadi untuk yang ni, tak boleh integrate dulu. Kita pecah. Yang di bawah tu dia akan berkongsi. Okay, dx. Okay. Kemudian kita disebabkan atas bawah ni sama. Jadi, satulah. Okay. Kemudian yang ni kita boleh guna peraturan indeks. Kalau indeks dipisahkan dengan bahagi. So, kita nak buat tambah ke tolak? Tolak. Tolak eh. So, kita akan ambil tolak 3x, tolak x. Berapa jumlah dia? Negatif. Hello? Tolak 3x, tolak x. Negatif 4. Betul. Negatif 4x. Okay. So, kita gunakan indeks yang kita dah belajar pada semester yang pertama lah. So, ingat je kalau bahagi, tolak. Kalau darab, tambah. Okay. Kemudian, bila sampai sini, barulah kita integrate. Kadang-kadang soalan exam ni, dia gabung dengan yang kita belajar sebelum ni. Macam ni lah, integrate of 1. Kan? Ini kalau kita integrate, dapat apa-apa ni? Integrate 1. Apa? Dapat 1. Dapat kosong? 1x. 1x. Ataupun kita lebih mudah tulis x saja. Tambah dengan integrate eksponen. Ulang balik yang Pak Tuan tadi. Salin soalan. Kemudian kena bahagi dengan berapa? Perkan dengan? Ya, betul. Okey. Jadi kalau kamu buat kat sini, ini baru berapa markah ni? Okey, yang pertama pecahkan 1 markah. Okey. Kemudian kamu integrate baru 1 markah. Okey. Jadi kalau berhenti di situ dapat 2 markah je lah. Kemudian pastikan kita ringkaskan jawapan. Bila sampai sini baru dapat markah satu lagi.
Satu markah, settle. Jadi tiga markah lah, lebih kurang. Okay, jadi ingat eh, bila integration, atas tak boleh integrate, bawah pun tak boleh integrate. Kalau bentuk pressure. Dia mesti proses dulu. Dia mesti dalam bentuk keadaan macam ni lah. Okey. Cuma kalau kita tengok soalan, kita tengok satu lagi contoh. Kalau macam yang C tu kan, untuk soalan C tu, kita ada dua sebutan tu. Kita ada eksponen 3, eksponen berapa tu? Eksponen 5x kan? Darab. Maka kalau jumpa soalan macam tu, dalam integration dia tak ada product rule, dia tak ada quotient rule. Kalau darab, maksudnya kamu darab macam biasa dulu. Untuk yang soalan C tu kan, kamu darab macam biasa dulu. Kamu kembangkan, bila dah habis baru kita integrate. Okay? Okay, saya tunjukkan yang D ni. Untuk soalan D. Untuk soalan D. Integration of 3 minus 5. Okay, kadang-kadang diletakkan eksponennya di bawah. Okay. Ingat ni dalam bentuk fraction kita tak boleh integrate. Jadi apa yang kita buat, yang di bawah ni dia mesti naikkan ke atas. Ni mesti naikkan ke atas. Jadi yang pertama kita akan tulis 3 ni kekal. Apa jadi eksponen tu kalau kita bawa naik ke atas? Dia akan jadi kuasa berapa? Negatif 2x tambah 1 dalam kurungan. Ya. Ataupun akhir sekali kita akan dapat negatif 2x tambah ke tolak? Oh ya. Ya betul. Maknanya asalnya dia di bawah. Bila kita bawa naik ke atas, maka tanda dia akan berubah. Tambah dia akan jadi tolak. Tambah lagi, tolak dan dia akan berubah. Katakan saya ada satu ni tolak. Bila tolak, bawa naik ke atas, dia akan jadi tambah. Okay? So, kita ubah dengan cara macam tu je. Tak payah kita nak complex sangat. Okay? Bila dah siap, baru kita integrate. Integrate 3 dapat berapa ni? Dapat? Ya, betul. Yang tadi tak nampak sangat sebab 1. Kalau 3, 3 ni salin. Disebabkan tak ada X asalnya, letak je X pula. Okay, tengok balik yang kita belajar semalam. Kemudian ingat nombor ni tak terlibat. Salin soalan. Kemudian kita perkan dengan berapa? Negatif 2R tolak 1. Kau ya betul. Negatif 2R tolak 2. Insaf lah. Kan? Yang kita letak di bawah ni, dia bukan kita salin terus. Kita differentiate. Differentiate kuasa ni. So, jangan silap. Okay? So, kalau sampai di sini, ni kalau kita nak kira markah ni, kamu tukar dulu K1, 1. Kemudian bila integrate, satu lagi markah. Kemudian, nak dapatkan satu lagi markah, kita kena permudahkan. Ni 5 per 2 eksponen. Okay, untuk jawapan yang ni, sama ada kamu boleh berhenti di sini, ataupun kamu nak tulis balik seperti yang asal ni. Boleh juga. Kamu boleh buat 5 per 2 eksponen kuasa 2x tambah 1. Itu pun boleh juga. Jadi terpulang lah. Okay, nak berhenti kat sini ataupun turunkan eksponen ini ke bawah. Okay. Ataupun kamu boleh tulis. Ini sebab kalau kita nak tengok bentuk soalan lah. So sama ada yang atas atau bawah. Sama je. Okay, boleh faham? Okay, kita tengok satu contoh. Okay, soalan nombor. Okay, katakan kita tengok 3F lah, 3F. Untuk soalan 3F, kita ada integration. Tadi kita punya base E, sekarang nombor. 3 to the power of 4X, 4X plus 3, dx. Okay, ini sebenarnya yang pertama kita bayangkan, yang ini pun masih kekal E. Kita bayangkan betul lah. Jadi kalau kita kekalkan E ni, maka salin soalan. Step yang pertama kita ikut macam kita integrate eksponen. So letaklah di bawah 4. Okay. Tetapi ingat, ini soalan ni dia bukan base E. Kita andai je base E. Tapi kalau base nombor, dia ada tambahan sikit. Ln base dia. Itu je beza dia kalau eksponen kuasa dengan 3 kuasa. Kalau 3 tu sebab dia nombor kan, maka dia ada tambahan ni. Okey, itu je tambahan dia. Yang lain tu sama macam eksponen. Sama. Kalau eksponen kita akan berhenti di sini. Per 4. Tapi kalau bukan eksponen, tambahan. Okey.
Kemudian ni dah tak ada apa-apa ni, kita biar je lah. Okay. So ni dah tak ada apa. Okay. 3 jangan cancel lah. Okay. Ataupun nak tulis balik 3. Ataupun nak tulis balik 1 per 4. Ln. 1 per 4. 3. 4x tambah 3 per ln 3. Kau nak tulis balik dah. Ataupun kalau nak kekalkan yang di atas ni boleh juga. Okay. So yang ini dah tak ada apa-apa. Jangan ambil 4 ni. Kita darabkan dengan 3 tak boleh. Okay. Okay boleh. Untuk T-index. T-index. Dan yang G pun sama lah. Okay. Untuk H-I-J-K. Okay. H-I-J-K ni dia lain sikit lah. Okay. Untuk nak jawab soalan. Soalan H. Bermula pada H sampai K. Kamu kena gunakan peraturan ni. Kalau kita jumpa kan? Maksud dia kita ada F prime dengan FX. Kan? Kita ada ni dengan yang ni. Maka jawapan dia adalah FX tambah C. Ketui. Tapi dengan syarat FX sebelah dia adalah hasil daripada kita differentiate ni sebelah dia. Tengok contoh ya, contoh. Okey, katakan kita tengok contoh H lah. H. Contoh H. Integration of 2x to the power of 9 plus 1 over x to the power of 10 plus 5x. Okey, untuk yang ni kita mesti bermula daripada fx. Fx ni biasanya kita akan pilih kuasa yang paling tinggi. Kita tengok atas dan bawah tu. Mana kuasa yang paling tinggi? Kuasa yang paling tinggi adalah di bawah kan? So kita akan ambil x kuasa 10 tambah 5x. Kemudian cuba kita differentiate. Ni kalau kita differentiate dapat berapa? 10x kuasa 9. Yes, 10x kuasa 9 tambah 5. Tambah 5. Okey, kemudian kita tengok sebenarnya yang ni dia macam dia hampir kena dengan soalan kan. Tapi kalau kita nak kenakan dengan soalan, dia sebenarnya saya boleh factorize. Ni kalau saya factorize, dia akan jadi 2x kuasa 9 tambah 1. Baru sama kan? Betul? Boleh kan? Boleh. Jadi, mula-mula kita andaikan fx kita macam ni. Lepas tu bila dia differentiate, tengok-tengoklah sikit. Dia tak, kadang-kadang soalan ni dia tak semestinya sama dengan yang kita differentiate ni. Dia kena ubah sikit lah supaya sama dengan bentuk soalan. Okay? Jadi, kalau daripada situ, kita nampak sebenarnya kalau saya nak gunakan perkaitan di antara macam ni kan, kita nak letak sebelah, sebenarnya yang di bawah ni adalah fx. Ni adalah fx. Yang ini, ni sebenarnya, sebenarnya, kalau saya tulis f prime, maka dia dah terlebih 5 ni. Kan? Jadi saya kena buat 1 per 5. Boleh ke ni? Boleh. Sebab saya tak boleh ambil sebiji macam ni. Sebab f prime ni, dia adalah 5 kali. Sedangkan soalan nak bukan 5 kali. Dia nak yang ni je. Maka kita dah terlebih 5. Terlebih 5 kali. Jadi kalau saya nak ikut bentuk soalan, boleh ambil yang kita dapat ni. Tetapi kena letak 1 per 5. Baru dia bentuk yang kita ambil ni sama dengan soalan. Okey. Jadi kalau kita dah jumpa macam tu, maka jawapan dia adalah 1 per 5. 1 per 5. Okay. Sepatutnya saya boleh ambil ni, tapi disebabkan dia berada di bawah 1 per kan, 1 per. Kalau kita integrate 1 per berapa? Biasanya kalau integrate 1 per x kuasa 1, kita akan dapat berapa? Ln. Maka jawapan kita, kita akan dapat ln. Ln fx tambah C. Itu kita punya jawapan. Tapi janganlah biarkan fx.
Kita tulis 1 per 5 ln. Ln fx kita tadi apa? Oh, x kuasa 10. 10 tambah 5x. Okay, dah macam tu je. Okay, faham ni? 1 per 5 ln capital. Okay tak? Boleh. Macam boleh kan? Apalah, kita tengok satu contoh lagi. Okey, kita tengok contoh I pula. Okey, contoh I. Ini semua saya gunakan nota ni. Ni kalau ada berlaku di antara f sebelah dia f prime, maka kita akan terus dapat jawapan. Okey, kita tengok contoh I ni, I integration of 6x. Mana kita punya I dah hilang. Oh, okey. Exponent kuasa x kuasa 2, betul tak? Oh, macam tu lah. Kuasa 2 dah sini. Okey. Sekarang ni, kalau kita nak pilih mana satu fx, kita fokuskan kepada x saja. Maksudnya kita punya pilihan sama ada nak ambil dia ni, 6x ataupun ambil x kuasa 2. Tadi kan saya dah beritahu nak pilih fx ni, pilih kuasa yang paling tinggi. Jadi kalau kita guna peraturan tu, kita nak pilih yang mana? 6x ke x kuasa 2? X kuasa 2. Yes, kuasa 2. Okay, bila kita dah ada fx, cuba kita differentiate. Dapatlah 2x. Kan? Jadi, sekarang ni, kita sebenarnya yang kita ada 2x. Tapi soalan kata 6. Dia nak 6. Maka, saya boleh ambil juga ni. Tapi, kena ubah sikit. Okay, jadi sekarang ni, kalau kita ambil e kuasa fx. E kuasa fx. Sebelah dia, kalau saya ambil f prime. Kalau saya buat macam ni, maksud dia, ini kita baru ada 2x. Sedangkan soalan kata 6. Maka kita perlu darab berapa? 3. Darab 3. Sebab kita nak 6, kita baru ada 2. Kalau saya guna ni, baru 2. Baru ada 2x. Kita nak 6. So, darab 3. Okey, jadi bila macam tu, kita dah boleh dapat jawapan sama dengan 3 kali eksponen kuasa fx tambah c. Okey, jadi jawapan kita adalah 3 fx tadi adalah x kuasa 2 tambah c. Selesai. Okey, jadi kita sebenarnya tak payah betul-betul lah kita nak buat integrate. Integration. Tapi dengan syarat dia kena berlaku fx sebelah dia adalah f prime. Kalau kita ada fx tapi tak ada kaitan pun dengan f prime yang soalan, maka tak boleh buat cara ni. Boleh ke ni? Boleh. Insya boleh. Okey, kita ambil satu lagi lah. Macam tak berhati je. Okey, kita tengok yang K. Kita tengok K. Okey, satu lagi K. Integration of 4x cube square root of x to the power of 4 minus 3 dx. Okey, untuk yang ni, sekarang ni, kita nak pilih fx yang mana? Mana kuasa yang paling tinggi? Mana? Nak beli yang mana? Ha? X kuasa? 4 tolak 3. Kita cuma ada 2 pilihan je. Abaikan yang square ni. Kita ada 2 pilihan sama ada nak ambil X kuasa 4 tolak 3 ataupun 4 X kuasa 3. Pilih kuasa yang paling tinggi. Betul. Square ni biarkan. Okey. Kemudian cuba kita differentiate. Kita akan dapat 4 X kuasa 3. Secara kebetulan pula sama dengan soalan. Sama kan? Maka saya boleh tulis macam ni lah. Ni sebenarnya dia sama dengan f prime x. Tapi kita ada square root fx. Okay, kalau macam ni maksud dia. Kita integrate yang ni lah. Integrate yang ni. Okay, saya tulis balik. Maksud dia kita boleh integrate.
Saya buat macam ni, fx kuasa setengah lah, senang. Okey, jadi kalau kita ni maksud dia, dia akan jadi kuasa fx, dia akan jadi kuasa 3 per 2, sebab dia kan setengah tambah 1. Setengah tambah 1 kan 3 per 2. Per 3 per 2. Tambah C. Tetapi jangan biarkan apa tu. Kita tukar balik 2 per 3. Fx tadi adalah yang tadi, fx, x kuasa 4. Seperti lah, x kuasa 4. Tolak 3 kuasa 3 per 2. So, macam tu. Boleh ke ni? Okay, tapi bila sampai di sini, kamu jangan ganti dulu fx ni. Jangan ganti dengan x kuasa 4 tolak 3. Nanti baru nanti kamu nak integrate. Ni, kamu bayangkan ni, ni satu je ni. Bila ada kuasa setengah, maka kuasa akan bertambah 1 bahagi dengan kuasa yang baru. Kita ambil bentuk tu je. Bila dah siap, baru kita masukkan balik fx tu apa. Jangan ganti fx ni daripada sini. Kan nanti kita akan dapat jawapan per 4x kuasa 3. Salah tu. Okay? Sebab kita bukan integrate ikut cara yang yang biasa. Kita nak bentuk je. Okay? Setakat ni ada soalan? Okay, boleh. Okay, so nanti kamu tengok balik lah nanti video ni. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, sekarang ni 1.1 sampai sini je. 1.1 sampai sini je. Kita teruskan dengan 1.2. Kalau ikutkan kuliah ni kita belum masuk lagi ni. Okay, tak apa, saya terus tunjukkan. Okay, untuk 1.2 kita nak integrate. Tajuk dia adalah 1.2 integration. Dia masih di bawah tajuk integration tapi melibatkan trigonometri. Of trigonometri. Function. Okey. Sebelum ni masa sem 1 kita dah belajar dah. Kamu ingat balik bila saya nak differentiate cosine. Okey, ini masa kita belajar sem 1. Kalau kita differentiate sin dapat apa? Cos positif eh. Okey, settle. Kemudian cos x kalau saya differentiate. Itu sin. Ya betul. Ini kumpulan yang pertama. Ingat tak masa sem 1? Kumpulan yang pertama. Kemudian kumpulan yang kedua kalau melibatkan apa kumpulan yang kedua? Tangent kan? Kumpulan yang kedua tangent. Kalau differentiate tangent dapat apa? Cosec. Sudah. Cosec. Sikan kan? Sikan. Insaf lah. Tengok balik. Kalau saya differentiate bukan sikan. Pasangan dia adalah cotangent. Kamu boleh rujuk balik nota sem 1. Ataupun dah buang nota sem 1 dah. Ataupun dah tinggalkan dekat nenek. Nenek tadi kan? Ada. Ya. Ada lagi? Ya, okay, ada lagi. Bagus. Ingatkan dah tinggalkan dekat nenek. Okey. Ini kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua eh. Kumpulan yang kedua. Okey, kita tengok kumpulan yang ketiga. Kan ini kalau kamu ingat balik sem 1 ni. Sekarang saya buat macam ni. Okey, kumpulan yang ketiga dia adalah secant x. Okey, maksudnya saya differentiate secant, dia mesti dapat secant dengan pasangan dia tangent. Bila saya differentiate cosecant, pasangan dia adalah pastikan negatif ya. Ini kenapa negatif ni, kamu tengok balik nota sem lepas. Okey, nampak tak dia punya pattern dia? Setiap kali yang kedua dia mesti negatif. 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 Kan? Kalau ataupun kalau kamu terlupa, setiap kali bermula dengan differentiate C mesti dapat negatif. Differentiate C mesti dapat negatif. Differentiate C mesti dapat negatif. Itu cara lain dan cara yang kedua kita nak ingat. Positif ke negatif. Boleh?
Ha, setiap kali dia punya shade ada depan dia C, mesti dapat negatif. Ha, okay. Ini yang kita belajar pada SEM 1. Sekarang ni kita bukan nak guna differentiation ni, kita nak integrate. Ha, bila integration, sekarang ni daripada kiri pergi ke kanan differentiate. Tapi kalau saya nak buat integration, saya kena baca daripada kanan. Integrate cos dapat sin. Kita balik. Integrate sin dapat negative cos. Boleh ke ni? Integrate secant squared, dia mesti dapat tangent x. Okay. Integrate cosecant squared x, maka negatif ni pergi ke sini. Jadi negatif cotangent x, cotangent. Integrate secant tak boleh. Dia mesti integrate secant bersama dengan tangent. Okay. Dia mesti ada pasangan dua ni. Bila integrate mesti dapat secant x. Kalau setakat integrate secant tak ada jawapan. Okey, sama juga ni. Kalau saya nak integrate cosecant, tak boleh. Dia mesti integration secant dan cot sekali ni baru dapat negative cosecant. Okey, boleh ke ni? Jadi sekarang ni, kalau kamu hafal table ni je. Table yang differentiation je. Bila nak guna integration, kamu baca terbalik. Kamu baca daripada kanan. Okey, boleh? Okey, katakan saya bagi contoh ya, Okey, ini cuma contoh aja. Okay, contoh yang pertama. Katakan saya nak integrate sin 5x dx. Okey. Integrate sin dapat apa? Integrate sin dapat apa? Derivative cos. Yes, tengok table ni. Tapi ingat jangan baca pada mula, daripada sebelah kanan. Okey, negative cos. Maka dapatlah negative cos. Okey. Tetapi disebabkan dalam ni ada 5x, maka teruskan dengan step yang kedua. Step yang kedua, differentiate ni. Differentiate 5x dapat berapa? 5. So ingat, dalam integration, setiap kali bentuk baru ada, mesti letakkan di bawah. Maka itulah kita punya jawapan. Okay. Integration, setiap kali benda baru ada, mesti letak di bawah. Itu kita punya peraturan integration. Okay, katakan saya nak integrate lain pula. Saya nak integrate. Okay, kalau saya katakan saya ambil cos 6x lah contoh. Ni kalau kita integrate apa-apa? Sin 6x bagi 6. Kan dia positif kan? Ni saya tengok balik eh. Cos, baca pada sini eh. Integrate cos dapat sin. Ingat eh, kita baca daripada kanan. So dapat sin, tapi ingat kita bukan berhenti di sini je. Dia ada step yang kedua. Differentiate in bracket ni. So dapat per 6. Tambah C. Jadi kalau nak susun jawapan ni 1 per 6 sin 6x tambah C pun boleh. Okay. Okay. Kemudian saya bagi contoh lain lagi. Okay. Katakan saya ada secant 5x. Secant pasangan dia apa? Tangent kan? Tangent. So tengok balik. Secant dan tangent. Secant dan tangent apa? Secant dan tangent. Kalau kita integrate apa-apa? Dapat? Ya. Kita dapat secant 5x. Tetapi jangan berhenti di sini. Per dengan berapa? Per dengan? 5. Jangan 5 dah. 5 pula. 5 saja. Tambah C. Okey. Jadi kalau soalan tu integrate secant. Secant saja tak ada jawapan. Dia mesti bersama dengan tangent. Baru ada jawapan. Okey, boleh faham? Boleh faham. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni kita tengok soalan. Kita tengok soalan nombor 4. Patah balik kepada soalan tutorial. Okey, soalan nombor 4. Soalan 4, okey. Secant squared. Okey, katakan saya ambil soalan B lah. Find the integration of 3 sine 4x over 3
respect to X. Okay. So ingat ya, nombor yang ada ni dia tidak berubah. Integrate sign dapat apa? Integrate sign. Negative cost. Ada negatif. Okay, betul betul. Kita akan dapat negative cost. Negative cost for X over 3 per berapa? Per? Ha, sudah. Per berapa? 4. Ha? Per 4? 4. Okey, ingat kita integrate yang ni satu. Lepas itu kita integrate ni. Ha. So, kita akan bahagi dengan differentiate in bracket ni. Dapat 4 per 4 per 3 kan sepatutnya. 4 per 3. Tapi 3 ni kita tak. 4 per 3. Atas. Jadi jawapan dia adalah negatif, jawapan lagi dia negatif 9 per 4 cos 4x over 3. Tambah C. Jadi macam tu je lah. Okay. 9 per 4 negatif. Misalnya 4 negatif. Betul lah. Okay, betul. Okay. Kita tengok contoh C pula. Ni okey ke ni? Laju sangat ke ni? Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Okay. Tak faham, tanya terus. Okey, yang C, integration of secant. Secant squared x over 5 dx. Okey, so ingat eh, trigonometri ni ada dua step. Satu, kemudian step yang kedua. Okey, step yang pertama, bila kita integrate secant dapat apa? Secant squared. Bukan secant, secant squared. Tengok balik tadi table tadi. Dapat? Tangent. Yes. Tangent x over 5. Kemudian kena bahagi dengan berapa? Ha. 1/5. Ah, sebenarnya nanti dalam exam kamu buat cara macam inilah. Asalnya 1/5. Kan matematika ni susah pula. Okey, kita akan bawah ni balik atas. Jadi jawapan akhir dia mesti letak 5 tangent. Yes. So macam itulah. Okey. Kemudian soalan mana lagi? Soalan. Okey, kita tengok soalan E. Ini soalan E. Ini soalan E. Oh, okey. Ini soalan E ni dah gabung banyak-banyak ni. Okay, soalan E, integration of 3 sin 2x plus 1 over cos. Okey, ingat eh, dalam integration dia tak boleh integrate bentuk fraction, tak boleh. Okey. So yang ni, okey yang ni, ni kena tukar dalam bentuk, ni boleh tukar jadi apa ni? Ya. Eh. Ini akan apa? 1 per cos tu apa? 1 per cos. Cosikan ke sikan? Ah, sudah. Cosikan ke sikan? 1 per cos. Hello. Sikan ke? Ah, ya, sikan. Sikan kuasa 2. Sikan. Ah, betul. Lambat kau punya jawapan. Okey, ah, kena tukar macam ni baru kita boleh integrate. Nanti kena kekal. Integrate sign apa-apa? Negative cos. Tapi jangan habis di situ. Perkan dengan 2. Okey, tambah dengan integrate secant apa-apa? Secant squared. Okay, tengok balik, integrate secant. Secant squared. Yes, dia akan dapat tangent kan? Tangent. Okey, tangent. So tak tangent. Tetapi dia bukan berhenti di sini. Dia kena per dengan 2. Okey. So jawapan akhir dia adalah negatif 3/2
tambah tangen 2x per 2 tambah si. Ini sebenarnya dia sama dengan apa? 2 apa? 1 per cos. Apa tadi? Secant. Yeah, secant square pi. So ingat bila kita buat integration, dia tak boleh dalam bentuk fraction, tak boleh. Dia mesti ada satu je. Dia bentuk pada di atas. Okey, kemudian dua ni tak terlibat. Integrate secant dapat apa? Secant square. Kita akan dapat tadi? Tangent. Okay, tangent pi. Ingat pi tu constant. Dan kena bahagi dengan berapa? Negatif 1 per 2. Yes. Sepatutnya negatif 1 per 2. Saya letak di atas. Okay, dan jawapan akhir dia negatif 4 tangent pi minus x over 2 and plus c. Okay, saya tarik dulu. Okay, setakat ni apa nak tanya? Ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada. Okay, bagus. Okay, kita tengok soalan. Okay, soalan. Soalan. Okay, kita tengok soalan F. Soalan F ni dia lain sikit lah. Soalan F ni dia ada kaitan dengan semester yang pertama. Melibatkan identiti. Ni sin 2x cos 4x plus sin 4x cos 2x. Okay. So ingat bila kita nak integrate, dia tak boleh integrate macam ni kan. Ini kan nampak trigonometri ini dia darab. Dia tak boleh integrate sin, integrate cos, tak boleh. Okay. Dia yang boleh tu kalau katakan kita ada yang pertama sin je. Yang ni tak ada. Tak ada. Kemudian dipisahkan dengan tambah. Tambah. Yang ni pun satu juga. Cos ni tak ada. Ha, itu kita boleh buat. Tapi kalau kita ada integration, gabungan hasil darab ni. Hasil darab ni tak boleh integrate. Dia tak boleh integrate sin darab, integrate cos. Tak boleh. Jadi sekarang ni kalau kita nak buat juga, kita kena tengok balik identiti. Okey, kita tengok balik identiti. Ni kalau dalam exam ni diberilah identiti ni. Maksudnya kita akan gunakan yang kita belajar masa sem 1. Ingat tak kalau kita ada sin. Ni dia panggil apa? Compound angle kan? Ini apa? Ingat tak? Ini kita akan dapat sin. Ingat tak ni? Sin V plus kan? Atau dari saya dah. Ingat tak? Sin. Sin B kan? Maksudnya kalau sin compound angle ni dia bermula dengan sin cos. Sin cos, cosine. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita tengok kan sama ni sin cos. Yes. Ini pun ni kalau kita balik kan sama ni. Cos betul sin kan? Jadi kita nampak sekarang ni rupanya kalau kita ikutkan formula ni, yang A tu adalah ni. Ni adalah A. B adalah ni. Kan? Maksud dia sekarang ni, kalau kita gunakan identiti ni, maksud dia saya boleh permudahkan, ni soalan tadi, dia boleh permudahkan jadi, saya boleh gunakan sin A. A adalah 2x. So, letak 2x. B, 4x. Okey tak? Jadi daripada yang banyak-banyak tadi, sebenarnya saya boleh ringkaskan dengan menggunakan compound angle, identities. Okey, jadi sekarang ni kita akan dapat sin 6x. Boleh tak kita integrate ni? Boleh. Boleh. So jawapan ni berapa? Integrate sin dapat apa? Negative cos. Yes, negative cos. Per dengan berapa? 6. Yes, maka itulah jawapan dia. Nampak tak daripada yang panjang-panjang. Sebenarnya kalau kita integrate, kita kena tukar dalam bentuk yang ringkas. Okey, itu soalan F. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, soalan G. Kita tengok soalan G pula. Untuk soalan G, kita ada integration of cos
squared x dx. Okey, untuk yang kuasa 2, kalau kita tengok kita punya tadi yang senarai yang tadi, yang table tadi kan. Ha, ini, ini, ini. Ada tak kos kuasa 2 kat sini? Sebelah kanan. Ada ke tak ada? Tak ada kan? Tak ada. Ha, bila tak ada maksud dia kita tak boleh integrate cos kuasa 2x, tak boleh. Kita tak boleh integrate, ha, tak boleh. Integrate cos kuasa 2x. Memang tak ada. Sebab dalam senarai kita ni tak ada. Bila tak ada, tak boleh buat terus. Kecuali kalau kita jumpa secant kuasa 2. Cosecant kuasa 2, itu kita boleh integrate. Okay? Ha, jadi kalau jumpa, ingat eh, bila cos dengan sin ni, dia memang tak boleh integrate kalau ada kuasa 2. Kuasa 3 pun tak boleh. Kita tak boleh buat cos kuasa 3 per 3. Tak boleh. Kita tak boleh gunakan yang yang cara biasa tu. Jadi apa yang kita buat, kita patah balik kepada SEM 1 juga. Sebab kalau kita belajar SEM 1, okay, kita tengok balik. Ni kita tengok balik nota kita. Okay, untuk cos kuasa 2 ni, kalau kita ingat, kalau saya gunakan cos double angle, kita ada formula 2 cos squared x minus 1. Ingat tak? Dia sebenarnya ada 3 formula lah. Ingat kan? Tanya, tengok balik. Okay? Ada nitis. Mungkin dalam nota kuliah ada kot. Kamu rujuk balik. Okay, jadi sekarang ni, saya gunakan nitis ni. Saya jadikan cos kuasa 2 ni sebagai tajuk. Ni saya proses balik. So kita akan dapat cos squared x sama dengan cos 2x plus 1 over 2. Betul tak? Saya jadikan cos squared tu sebagai tajuk. Boleh kan? Hello? Ada masalah? Ini. Hai, senyap ni. Okey. Ha, ini apa di sana? Okey, maka saya boleh tukar cos 2x plus 1 over 2. Ha, kan? Bila macam ni baru kita boleh buat integration. Sebab cos kita dah tak ada kuasa 2. Ni kalau kita nak mudah ni, saya letak setengah di luar. Cos 2x plus 1 dx. Okey, jadi sekarang ni setengah ni saya tulis lagi. Okey, integrate cos dapat apa? Integrate cos. Negative sign. Ah, yes. Betul ke? Sign. Okey, kita kena positif kan? So hati-hati eh dengan positif negatif. Kemudian per dengan berapa? 2. Integrate 1 dapat apa? Kiri 1. X. Ha, dengan dengan 1 pula. Yes, tambah si. Okey. Maka itulah kita punya jawapan. Okay, kalau nak ringkaskan lagi, boleh expand lagi lah kalau nak ringkaskan. So, 1 per 4 sin 2x plus 1 over 2x plus C. Kalau nak tulis lah. 1 per 4 tambah x per 2 tambah C. Dah, settle. Okay, ha, jadi pastikan setengah tu yang di sini mesti buat kurungan lah. Mesti buat kurungan. Kalau tak buat kurungan, salah. Okay. Macam mana setakat ni? Dah berasap dah. Okey kan? Okey, sir. Ah, cuma okay. Kena ingat identiti trigonometri tu je. Ah, itu asalnya dalam nota kuliah ada kot. Okey, nanti saya check dalam nota kuliah ada tak. Kalau tak ada, nanti saya share dalam WhatsApp lah. Identiti. Okey, sir. Okey? Okey, sir. Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Tak ada. Ayo laju kau cakap tadi. Okey. Jadi sekarang ni, saya nak ingatkan, bila kita nak buat integration trigonometri, kamu hanya hafal yang ni je. Kamu hafal apa yang kamu dah belajar masa SEM 1 je. Yang ni. Tak payah kamu create satu lagi table. Nanti banyak sangat table kan. Pening pula kan. Kamu hafal table daripada SEM 1 tu. Maksudnya kamu hafal daripada differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat dari sin dan sebagainya lah. Bila kita nak buat integration, kita boleh gunakan table yang sama tapi kita baca daripada sebelah kanan.
Okey, ha, jadi bila baca sebab kanan, hati-hati sikit lah. Sebab tanda negatif tu akan berubah kan. Ni akan pergi ke sini lah. Kemudian ingat, bila kita nak buat integration, kalau untuk cos dengan sin, dia mesti kuasa satu. Kalau kuasa dua, tak boleh. Kalau kuasa dua, dia tak akan jadi cos kuasa negatif sin ataupun sin kuasa tiga. Ataupun kita boleh buat cos kuasa tiga per tiga. Tak boleh. Untuk cos ataupun sin kuasa dua, tak boleh buat. Kecuali kalau secant kuasa 2. Cosecant kuasa 2. Okey? Jadi table kamu hafal yang ni je. Macam mana dia boleh jadi fx je? Yang ni, yang nota ni. Yang 1/5 dan fx. Dia tak ada tulis f prime tu, tak ada pergi mana. Oh, okey. Jadi sekarang ni dia macam ni. Kita kena tengok kalau kita jumpa soalan, kita kena pasti fx, dia ada kaitan tak dengan f prime? Kalau ada kaitan, maka kita tak boleh, kita tak payah integrate macam biasa. Ha, dia syarat dia macam tu. Maksudnya, bila saya ambil satu fx, bila saya differentiate, dia ada kaitan dengan satu lagi maklumat. Maksudnya, macam contoh ni lah kan. Bila saya ambil yang ni, rupanya dia ada kaitan dengan yang di atas. Ha, okay, ha, maka macam tu, maka kita tak payah integrate cara biasa. Ha, kita nampak bentuk je mah. Cuma ini kena hati-hatilah. Sebab kalau saya gunakan yang asal ni, sepatutnya saya perlukan 10. Tapi soalan diubah 2. Maka tak ada masalah lah. Saya kekalkan ambil prime ni, tetapi dia dah terlebih 5 kali. Jadi saya bagilah. Saya nak bentuk tu je. Kita nak dapatkan bentuk, ada tak kita boleh tulis serentak fx dengan f prime. Kita nak tengok macam ni je. Ha, kalau berlaku macam ni, maka kita tak payah integrate biasa. Maka saya akan ambil integration, so kita akan ambil 1/5, integrate 1/fx. Kita hanya tengok yang tu je. Integrate 1/fx. 1/fx tu yang kita integrate dapat ln. So yang lain tu kita tak tengok. Macam ni maksud dia. Ni kalau saya tulis ni. Maksud dia daripada sini nanti, kamu akan dapat dia sama dengan 1/5. 1/5. Seolah-olah kita integrate yang ni. Haa, macam tu. Saya boleh buat macam ni sebab ni, ada gabungan ni. Gabungan fx dengan f prime. Ada dalam satu integration. Haa, jadi saya, soalannya macam ni. Dia saya boleh integrate cara macam ni je. Integrate of 1/fx. Tetapi jangan ganti fx ni daripada awal. Kita tengok bentuk dia je. 1/, akan dapat ln. Kan? Ln. Sepatutnya saya akan dapat ln fx. Ln fx. Tapi jawapan akhir dia tukarlah. Okey, boleh? Ha, ini untuk kes yang berlaku dua ni serentak. Kalau katakan saya ambil fx, tiba-tiba bila saya differentiate, tak ada kaitan pun dekat sini. Contoh katakan saya dapat 2x kuasa 8 contoh. Soalan kata 2x kuasa 8. Tapi saya gunakan bila saya differentiate kuasa 9. Maka bila berlaku macam tu, ambil yang fx tapi tak ada kaitan dengan f prime, maka tak boleh guna peraturan ni. Dia tak boleh cara mudah dapat yang ni. Tak boleh. Okay? Ha, jadi mudah ni sebab dia ada kaitan dua-dua ni. Okay? Okay.